apa ajak kamu datang kemari? Apa kau mahu lagi Sari Dodoi? Ha? Kau tak malu ke minta duit dari kami? Ha? Kau tu adalah anak orang kaya. Hoi pendek! Kau tak tahu kan dengan siapa kau berkata-kata? Ini kebun ini bapa aku yang punya. Kau hanya menumpang di sini. Hei, kurang hajar kau serip. Kau sudah tahu diri kau tu lemah. Jangan berani melawan aku. Ini Sarip Dodol lah. Dalam numpang kerja di sini. Pui. Pak Smith, weh. Let's go. Bila Amin, ha? Kita nak kena pukul dengan Sarip Dodol tu. Lalu hari-hari dia nak ambil duit kita. Lalu kan? Kita nak buat apa, ye? Dia tak daya lawan dia. Dia anak bos. Kalau dia pecat kita, kita nak cekik apa nanti? Tapi sampai bila? Ha, aku ada kena seorang tu guru ni. Siapa? Nama dia Wak Rahmat Mega. Dia tinggal dekat kampung Tok Sirat sana. Jomlah kita pergi sana belajar ilmu dengan dia. Manalah tahu kita boleh belajar silat dengan dia. Bolehlah kita tentang dengan dia si Sarip Muhammad Dodol itu. Tujuan anak berdua ni kemari. Sebenarnya tu tujuan kami datang sini nak kerja silat ni, Wak. Betul, Tommy. Begini ceritanya, Wak. Tak mengapa anak berdua. Biar aja Wak ajarin kamu silat. Supaya kamu pandai. Tapi apa nama anak berdua? Nama saya Tinggu, Wak. Bengala. Orang panggil saya Amin, Wak. Ai,
mengapa lain benar jeramnya? Sebab saya tinggi, Wak. Sebab itulah. Oh, begitu ya. Ah, anak ini apa pula namanya? Nama saya Pendek bin Lekuk. Hai, mengapa lain benar bunyi kol-kolahnya? Tapi masa kecil-kecil dulu saya suka makan jah sikit lah. Sebab tu nama saya dipanggilkan Ayih. Orang panggil saya Ayih. Lain macam sungguh nama kamu ini ya. Ya, Wak. Baiklah, anak muda. Kalau begitu, marilah kita naik ke rumah Wak. Esok pagi, kita mulakan latihan silatan kita. Mari. Jadi hari ini Wak mau mengajar silat. Adakah kamu sudah bersedia, wahai anak muda? Sedia. Ya. Bagus, sungguh bersemangat seperti yang tua dan adik-adiknya. Bagus. Langkah yang pertama, buka kuda-kuda. Ya, bukan itu. Itu kangkang. Kuda-kudanya seperti ini. Ya. Ya. Ulurkan tangan kanan ke depan. Menunjukkan telunjuknya. Jangan tubuhmu keluar. Bagus kuda-kudanya. Jadi, silakan tangan seperti itu. Ada satu perkara untuk mempertahankan dirinya. Ah, sekarang tumbuk pula guna tangan kiri. Tukar tangan. Ya, begitu. Bagus. Sepatutnya kamu dikawinkan anak Wak. Kalau kamu berjaya menjadi seorang persilat yang berjaya. Tukar lagi tangannya. Ya, pantaskan pergerakannya. Laju sedikit. Ya, lagi. Bagus. Teruskan belajarnya itu. Teruskan, teruskan. Ya, lagi. Cantik itu. Salam dari Binjai. Hei, kuliku. Wah. Duit-duit mana duit? Banyak korang berdiri macam tu. Nak baca pendekar ke? Hei, nak dengar ke? Ha, kulik. Aduh. Raja kau. Aduh. Korang ingat duit korang siapa bayar? Ha? Chief! Mana ni sekali? Jangan sangka gak ayam tenang macam ada buaya.